Hai teman-teman, sekarang kita membaca kata AI, AU, IA, dan IU. Mari kita mulai. B ketemu A, jadi B. D ketemu A, jadi D. D ketemu I, jadi Dai. Jadi dibaca Badai. Dibaca pulau. C ketemu E, jadi C. R ketemu I, jadi Ri. Ri ketemu A, jadi Ria. Jadi dibaca ceria.
tadi, iyo. U ketemu A, jadi ua. U ketemu I, jadi ui. O ketemu I, jadi oi. Ketemu A, jadi ma. R ketemu I, jadi ri. Ri ketemu O, jadi Rio. Jadi dibaca Mario. C ketemu A, jadi ca. S ketemu I, jadi si. Si ketemu O, jadi sio. Jadi dibaca casio. Ketemu E, jadi ke. T ketemu U, jadi tu. Tu ketemu A, jadi tua. Jadi dibaca ketua. Jadi me. N ketemu U, jadi nu. Nu ketemu A, jadi nua. Jadi dibaca menua. Ketemu U, jadi bu. I ketemu H, jadi ih. Jadi dibaca bui. K ketemu U, jadi ketemu L, jadi il. Jadi dibaca kuil. K ketemu O, jadi ko. B ketemu O, jadi bo. Ketemu I, jadi boy. Jadi dibaca cowboy. S ketemu E, jadi se. P ketemu O, jadi po. Po ketemu I, jadi poi. Jadi dibaca sepoi. P ketemu A, jadi pa. P ketemu U, jadi pu. Pu ketemu A, jadi pua. Jadi baca Papua.
tadi dibaca Labui. Artinya, kita sudah membaca banyak sekali huruf. Tetap semangat, jangan lupa buka bukunya juga. Halo, Mam semua. Bingung cari buku buat anak belajar calistung? Ini dia buku terbaru dari Edu Freepad. Kami ready stok 1000 buku loh yang siap dikirimkan seluruh Indonesia. Isinya apa aja sih? Buku ini dilengkapi dengan materi membaca, menulis, dan berhitung. Buku ini dibuat khusus untuk anak-anak yang belum bisa membaca. Bisa digunakan juga oleh anak umur 3 tahun loh, dengan panduan dan tutorial di YouTube. Yuk buruan diorder!